Ini adalah bola-bola buatan mamaku yang hancur. Ini adalah hancur. Tapi meski hancur habis ya, kita ulangin lagi, ini dia bagaimana ceritanya. Saksikan videonya sampai habis. Semangat pagi, saya punya kentang, kemudian saya punya bawang putih, lalu bahan lain ada daun seledri, ada penyedap rasa, dan ada garam. Kita mau masak apa? Yuk saksikan videonya sampai habis. Saya sudah tidak sabar menunggu bola-bola kentang ini kreasi pertama kali saya buat ya. Dan saya mulai curiga apakah ini berhasil karena saya kelupaan memasukkan telur dan tepung maizenanya. Aduh, saya kelupaan di menu bahannya di awal ya teman-teman ya, hancur ya. Tapi setelah saya cicipi dan enak ya, semua termakan habis sama anak-anak karena rasanya enak dan mantul ya teman-teman.
Oke, habis tak tersisa bola-bola kentang mozzarella rainbow. Kita ulang lagi di kemudian hari. Ini saya tidak lupa ya membuat bahannya. Ini kentang yang sudah campur seledri, bawang putih, dan garam. Saya campur sekitar 4 sendok tepung maizena untuk kentang 1 kilo ya teman-teman. Ini saya uleni lagi sedemikian rupa, dan di sini saya masukkan 1 butir telur. Adonan kentangnya sudah selesai, ini akan saya bentuk bulatan. Bagian tengahnya saya masukkan mozzarella rainbow-nya. Dan berhasil ya teman-teman, dia tidak hancur. Kereta berakhir. Oke teman-teman, ini dia bola-bola kentang mozzarella rainbow-nya. Warnanya cantik ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Dadah, bye-bye. Bye-bye.